Berarti BTR juga bisa aja yang nge-freeze gue ya sebenarnya. Apa gimana? Tergantung dari klausul. Klausul. Oh, klausulnya enggak ada sih harusnya. Apa-apa iya, apanya bisa. Sih? Dan iya, itu metanya, boy, mungkin. Oh. Lagi meta. Nah, ini aku takutnya tiba-tiba di farewell nih. Kalau aku tiba-tiba di farewell gimana, Mbut? Bisa. Aku sudah siapkan meta. Ini Bi, udah siapkan meta. Aku buka Faveria donasi untuk gaji Riceng. Kemarin udah sounding nih. Udah sounding nih. Subaton ya, Subaton rame-rame. Iya. Iya, udah ngomong nih aku sama si Yan. Poin buka donasi, guys, untuk bisa gaji Riceng. Mencari performa yang hilang, guys. Judulnya. Kalau diadu karena kalau pindah tim dengan gaya itu coba tanya Nizar, Nizar yang tahu guys. Ya, balik kartu gak sih? Itu kan meta kuliah, Cok. Terbaik, Cok. Kalau butuh alasan coba tanya gue deh. Biar gampang. Meta coba. Pendidikan pasti kayak pos guys kalau meta pendidikan guys. Fix. Pendidikan habilnya nanti guys harus game. Sebenarnya ya boy kayak Regen, aku tuh bisa lah nge-freeze player. Tapi kan aku kan orangnya enggak tegaan kan. Jadi kemarin habis masuk PL sebulan dua bulan kalau nggak salah dua bulan intinya mau PMPL lah itu Canon kan nggak laku lah ibaratnya kan nggak ada yang lirik nggak ada yang minat akhirnya ya udah aku lepas free waktu aku mau trial ulang mau aku coba lagi bisa ikut kejam ya. Ya enggak apa-apa karena agent juga. Halo guys, everybody, what's up? Agent kita enggak punya bargain power. Sorry guys, telat guys. Itu udah keputusan player mutlak. Terus kalau kau sampai kapan berarti, boy? Si tanya kontrak di live gue lihat. Enggak, kau sampai kapan, Cok? Gua nah, berarti tahun depan. Ke tahun depan. Berarti BTR juga bisa aja yang nge-freeze gue ya sebenarnya. Apa gimana? Tergantung dari klausul. Klausulnya enggak ada sih harusnya. Apa-apa iya, apanya iya. Sih? Dan masalahnya maksudnya kan ya, aku enggak ngelarang kontrak apa-apa, bukan aku yang kayak enggak mau main turnamen apa gimana. Iya, itu tetap jalan. Kecuali ada ya, ada klausulnya kata-kata kayak gini. Jika player masuk daftar inaktif, dia tidak bisa mendapatkan hak ataupun selama inaktif haknya hanya berapa persen. Itu, oh nggak ada ya player kalah. Lu kira liquid gak mau main? Oh iya. Liquid juga mau main, Cok. Udah, bang. Tapi kan liquid nggak streaming. Ya liquid ada aktivitas lain. Ya mungkin liquid kalah di engagement gitu, bro. Itu nggak bisa diomongin itu. Ya.